Gua ya. Halo guys. Tuh, seperti itu guys. Pas kita mukul dia sekali, kudanya bakalan mukul berkali-kali guys. Apa gue bantu lah? Mampus, mampus, mampus lu. Hey yo yo guys, welcome back to with me, Simple Craft 525. Kalau ada yang simple, kenapa harus ribet? Wanjay. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan nge-share ke kalian itu add-on yang bakalan mengubah dan mempermudah survival kalian guys. Gue bakalan nge-share 3 add-on yang cocok buat survival kalian lah, yang gak ribet dan bagus banget buat survival kalian. Jadi kalian bakalan mudah main survival, nggak terlalu susah gitu guys. Oke, inilah 3 add-on yang bakalan mempermudah dan mengubah survival kalian guys. Langsung saja, let's go. Oke guys, jadi di add-on pertama itu namanya Dynamic Trees add-on ya, itu dimana pohon-pohonnya berubah gini guys, tak kenapa tapi keren. Tapi ini ada juga yang nggak berubah guys, mungkin karena nggak tinggi ya guys. Jadi ini karena pohonnya tinggi jadi dia berubah seperti ini guys. Keren lah pokoknya, ini udah kotak sih kotak, cuman dia jadi dari gede lumayan gede, sedang lumayan agak kecil dan kecil guys. Oke. Dan ini pembuatnya keren banget guys, bukan main. Pokoknya bikin Minecraft tuh berubah guys. Dan pas kita tebang, dia jatuhnya langsung begitu guys. Keren parah lah pokoknya guys. Misalnya nih, kalian tebang ya guys. Kalian tebang seperti ini. Padahal kalian cuman ngancurin satu blok, tapi ketebang langsung guys. Gitu. Mungkin kalau kita coba survival ya guys. Kita coba survival seperti apa? Gue survival ya guys. Seperti ini kita coba. Oh, tebangnya di bawah guys. Tuh. Oh, gitu guys. Jadi tebang pohonnya tuh dari blok bawah guys. Oke, seperti ini. Kita tebang ini dan dia bakalan tumbang guys. Asli keren parah pokoknya guys. Seperti itu, sama seperti wih. Anjir, ngebug. Gue padahal di atas pohonnya guys. Ngebug gue terbang guys. Oke, seperti itulah. Kalau kalian pakai kapak juga seperti itu guys. Mungkin kita coba buat kapak satu. Oke, kita buat kapak. Kita buat banyak-banyak aja. Dan kita buat kapak. Kapaknya kebanyakan, cuk. Oke, kita buat. Nah. Bloknya malah hilang, guys. Keren-keren. Tapi keren lah pokoknya ya. Malah tembus gitu kan. Keren parah lah pokoknya, guys. Bukan main nih. Nih add-on ya. Keren-keren. Nih. Gue coba ya, apa ngebug? Tadi gue ngebug. Oh, enggak lagi. Entah kenapa tadi ya. Oke, kita mungkin lanjut aja ke add-on yang kedua ya, guys. Lumayan keren lah ini add-on pertama ya. Oke, langsung aja kita ke add-on kedua. Di add-on kedua ini, itu nama add-onnya Amphifil Horse ya, guys. Jadi, kegunaan add-on ini itu dia bisa ngikutin apa namanya, ngikutin yang namanya pemiliknya gitu ya guys. Jadi tuh pas kita pergi jauh dia bakalan ngikut guys. Tuh, jadi kita lari kemana dia bakal ngikut. Dan terus kita bisa ngasih dia makan yang namanya biji ya guys, biji atau seed ya guys. Ini
cukup gunakan ini, kalian bisa kasih makan dia, guys. Ini ya, coba. Nah, seperti itu, guys. Dia bisa ngikut kita kalau lagi jauh, ya kan, guys? Tuh, dia bakal ngejar kita, jadi dia nggak akan kemana-mana gitu, guys. Dan di sini yang gue suka, dia bisa ngetag yang namanya zombie, guys, atau yang nyerang lah, bisa nyerang gitu, guys. Bisa nyerang zombie dengan sendirinya, guys, tanpa harus kita suruh, guys. Oh, dia mungkin nyerangnya malam hari, ya, guys. Oh, itu dia yang ngetek, guys. Nice banget, guys. Oh, mungkin tunggu kita nyerang sekali baru dia bantu nyerang, guys. Seperti ini, coba ya. Tuh, seperti itu, guys. Pas kita mukul dia sekali, kudanya bakalan mukul berkali-kali, guys. Apa gue bantu, ah? Yuk. Mampus lu, mampus. Mampus lu. Guna lu, kan. Mati. Oke. Ini add-on sangat berguna, guys. Jadi misalnya kalian nggak ada serigala atau anjing itu kan untuk bantu nyerangnya kan, guys. Nggak ada kucing juga kalau mau lawan creeper, ini aja, guys. Ini kuda sangat berguna, guys. Ini add-on bikin kuda jadi sangat berguna, guys. Bukan untuk jalan-jalan tapi bisa untuk nyerang zombie. Oke. Nyerang zombie juga, guys. Oke. Mungkin kita langsung aja ke add-on yang ketiga ya, guys. Add-on terakhir yang gue suka banget nih, guys. Oke. Lanjut aja. Oke, guys. Jadi di add-on yang terakhir atau add-on ketiga ini, yaitu nama add-onnya Fan Miner dan Trip Capitator ya, guys. Jadi updatean sekarang itu Fan Miner-nya sama Trip Capitator-nya tuh lebih bagus ya, guys. Kayak mana ya, di setiap farm sekarang udah banyak, guys. Di setiap farm sekarang udah bisa dari biji-biji seperti ini, terus melon, terus pumpkin, kalian bisa sekaligus menghancurkannya, guys. Kita bakalan coba ya kan, guys, dari pohon dulu ya, guys. Kita coba seperti ini, mungkin kita coba, soalnya gue nonton videonya ini work, guys. Kita coba ya. Dia mantap, guys. Dia gitu ya, guys. Kita bisa nembang ininya aja. Nggak bisa ya, guys. Oh, rupanya kita cuman bisa tebang ininya, guys. Tuh. Seperti itu, guys. Oh, jadi farm-farm di sini juga bisa, guys. Mungkin kita coba. Oh, tuh, guys. Seperti itu. Keren lah, guys. Di pohon bisa, terus di pohon udah bisa, guys. Keren lah pokoknya ya. Terus mungkin kalau di daun kita harus pakai tangan, guys, mungkin ya. Kita coba. Oh, sepertinya enggak ya. Mungkin di updatean, mungkin di luar enggak bisa, guys. Tapi gue nonton videonya di Nether bisa, guys. Ini seperti ini. Di pohon udah war ya, guys. Mungkin kita coba di melon dan di farm lainnya. Kita coba ya. Coba seperti ini. Kalian jangan lupa jongkok ya, guys. Nah, seperti itu, guys. Pokoknya kalian jangan lupa jongkok sebelum kalian nebang, guys. Seperti ini. Dan boom, dapat. Kalau seal touch mungkin blok semua ya, guys, dapat. Kalian udah survival nih ya. Kalian coba hancurinnya pakai tangga. Nah, bisa, guys. War, sumpah keren banget nih add-on, guys. Jadi kalian kalau survival tuh gampang, guys, nggak perlu ribet-ribet ngancurin satu-satu, guys. Jadi langsung seluruhnya gitu, dengan satu kali destroy atau ngancurin dia bakal hancur semua, guys, yang menyeluruh gitu ya, guys, yang nyambung seperti ini. Dan kita coba, nice, hancur semua, guys. Keren parah pokoknya. Mungkin kita coba di Nether di Nether ya, guys. Mungkin update-nya sekarang ditambah, guys. Mungkin pas kita ngancurin blok di Nether mungkin bisa ya, guys. Kita coba ini, masih bisa. Bisa, guys. Gue kira nggak bisa tadi ya. Kita coba ini. Bisa.
Kita coba lagi di kayu hitam, guys. Kayu spruce ya, guys. Apakah bisa? Kita coba aja, guys. Nice, bisa, guys. Bukan main it on ya. Dan mungkin langsung aja kita masuk ke nethernya ya, guys. Oke, guys. Jadi seperti ini. Misalnya kalian udah di nether, kalian coba terbang ini sambil jongkok dan bam, bisa, guys. Tapi nggak tinggi kali ya, guys. Kita coba mungkin daunnya apakah bisa hancur semua. Bam, bisa, guys. Bukan main nih, on. Bisa juga, guys, hancur, guys. Parah emang ya. Sekarang di nether juga bisa, guys. Seperti ini dan bam, hancur semua. Oke, keren banget, guys, pokoknya lah. Bukan main lah ini ya. Di apa namanya? Di nether juga bisa, di world juga bisa. Di overworld juga bisa, di itu juga bisa, di farm juga bisa. Keren banget lah yang buat addon-nya ini ya, guys. Pokoknya istimewa banget lah ini addon-nya. Keren, bisa mempermudah survival kalian, guys. Waktu di nether ya kan. Bisa ngancurin tuh. Parah, men. Keren banget, guys. Bisa hancur semua gitu kan. Wih. Nope. Ngebug gitu. Wih, keren. Pokoknya bisa ngancurin daun gitu, guys. Waktu kalian survival ya kan. Bisa ngancurin blok juga. Oke, mungkin walaupun kalian di atas, guys, ngancurin tuh, ngancurin kayunya, kalian bisa hancur semua gitu, guys. Tuh sampai ke bawah gitu kan. Betapa kerennya ini add-on, guys. Buruan download ya kan, apalagi langsung kalian mainkan. Dan kalian coba di war, guys. Oke, mungkin segitu dulu addon yang gue berikan. Mungkin kita langsung ke penutupan aja, coy. Oke, guys, jadi segitu dulu video gue kali ini yang tentang showcase addon yang bakalan mengubah dan mempermudah survival kalian, guys. Oke, dan ketiga addon itu diantaranya ada dua add-on yang dia hanya pakai behavior pack ya, guys. Tidak ada resource packnya gitu. Dan ada satu add-on yang pakai resource pack dan behavior pack gitu, guys. Ya kan? Jadi kalian langsung pasang aja dua-duanya kalau bisa, dan pasang aja di the world kalian ya. Jangan pasang di resource pack aja, guys. Oke? Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifin notifikasi loncengnya. Serta klik like dan komen. Oke, gue Simple Craft 525. See you next time.